Jumpa lagi kawan dengan channel Sumbang Sambung. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, semangat dalam berkarya. Kali ini saya punya bahan bonsai dari amplas hitam. Ini saya proses sekitar 6 bulan. Untuk itu saya mengajak kawan-kawan yang sehobi, mohon sharingnya, komennya di channel ini agar bonsai kedepannya menjadi lebih baik. Ini bahan amplas hitam hasil dongkel. Saya ground sudah 6 bulan. Sebetulnya sudah tumbuh subur, tapi pembentukan mahkota itu tidak sesuai dengan lengan kanan dengan lengan kiri. Akhirnya saya potong. Untuk mahkota saya menunggu tunas yang kecil ini. Sedangkan untuk bahan yang kedua itu kasusnya juga sama seperti ini. Jadi mahkota dengan lengannya itu masih besar dengan mahkota. Ini yang pertama, tunas yang kemarin kecil. Coba kita melangkah ke 2 bulan berikutnya. Nah, ini bahan bonsai dari dongkel. Saya ground, tumbuh seperti ini. Nah, ini rumput-rumputnya harus dibersihkan karena akan mengganggu. Sedangkan untuk pembentukan mahkota, yang kemarin ini tunas kecil, ini sudah mulai terlihat seperti ini. Untuk backnya saya tempatkan di sini. Proses berikutnya seleksi pembentukan dari cabang ke anak cabang, juga wiring. Ini kawatnya kita memakai kawat bonsai. Harus di double ini karena batangnya besar. Kita kurangi dulu, kita seleksi agar pembentukan dari cabang ke anak cabang nanti lebih cepat. Sedangkan tunas yang kecil-kecil yang baru itu akan mengganggu. Setelah daun dari amplas hitam itu di pruning total, dia itu akan cepat sekali tumbuh tunas-tunasnya karena ini masih di ground. Beda kalau sudah masuk ke pot, itu akan lambat pertumbuhan dari tunas-tunasnya. Sedangkan yang ini yang kedua, pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan yang pertama. Ini juga tumbuh subur. Ini yang bulan yang lalu itu saya pangkas. Ini sudah mulai tumbuh tunas-tunasnya. Ini sudah mulai pemilihan dari cabang-cabang ini. Sudah beberapa kali saya lakukan pemotongan. Bahkan ada sebagian yang saya coba saya lakukan printer ini. Ini percobaan. Ini sebetulnya mau saya buang, tapi saya coba dulu untuk saya lakukan printer. Coba dari bahan dari amplas hitam saya lakukan teknik printer. Ini setelah saya lakukan wiring, ini proses berikutnya adalah untuk penambahan cabang dan anak cabang. Terima kasih kawan yang sudah menonton video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan
Terima kasih.